Penolakan terhadap disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja turut terjadi di Bengkulu. Ribuan pengunjuk rasa yang terdiri dari gabungan mahasiswa, pekerja, aktivis hingga pelajar menggelar aksi demo di depan kantor DPRD Provinsi Bengkulu Kamis siang. Unjuk rasa ini mendapat dukungan dari anggota DPRD Provinsi Bengkulu. Empat orang anggota dewan yang menemui pengunjuk rasa sepakat akan menyurati DPR RI agar membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja. Dukungan itu diwujudkan dengan penandatanganan kesepakatan dan pemasangan spanduk berisi penolakan atas Undang-Undang Cipta Kerja di gedung DPRD Provinsi Bengkulu. Insya Allah, sehingga dengan kesempatan teman-teman tadi, kami akan sampaikan kepimpinan bagaimana aspirasi ini nanti bisa diteruskan ke DPR RI. Target kita kapan nyampainya? Ya ini kan secepatnya, kita kan pimpinan belum ada kan, kita akan lapor kepimpinan. Ini nanti segera kita sampaikan nanti kepimpinan, nanti kalau besok misalnya pimpinan ada kita sampaikan. Karena kan kami sebagai anggota perempat ini tidak bisa membuat surat ke DPR RI, jadi melalui pimpinan semua surat itu. Beberapa tuntutan dalam aksi ini diantaranya menolak Undang-Undang Cipta Kerja, mendukung akademisi mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, serta mengecam tindakan represif aparat keamanan dalam aksi mahasiswa. Unjuk rasa ini sendiri berjalan kondusif dengan pengamanan ketat aparat gabungan. Gilang Triwibisono, Kompas TV Bengkulu. Ini, tidak ada perwakilan juga yang menyampaikan narasi.